pelabuhan ya. Nah itu sudah Polresta yang ini, yang apa melaksanakan IA di sana. Ya kita tempat lain saja, biar ada apa namanya pada pengguna kendaraan. Karena selama ini rekan-rekan, kalau kita perhatikan daerah di Jalan Kerliawan itu di Abi itu, wah itu memang gak semraut itu. Saya kan tinggal di sana. Terlalu mencolok itu kasat mata itu, yang nggak pakai helm, apalagi yang di TL itu, di Kerliawan itu. Wah itu kan anda nggak diperhatikan itu, apa namanya TL itu, udah merah jalan terus. Ya perlu nanti kemarin sudah sana pak ya, sudah ya. Nanti kita ingatkan lah sama ininya, apa namanya kanit di sana. Ya memang di sana itu perlu inovasi-inovasi terobosan dari sana. Karena begini rekan-rekan, nah, kalau rekan-rekan lihat sekarang itu seperti yang terakhir di aplikasi SDM itu kan lelang jabatan loh, Wakana Bire ya. Nah, demikian juga nanti lantas juga. Nah, karena ini nanti barometernya kasat lantas di sini harus punya terobosan, karena bagaimana melihat tertibnya masyarakat itu dilihat seperti Pak Dir sampaikan, dilihat dari ketertiban lalu lintasnya. Dan kalau di sana sudah rekan-rekan lihat semraut, ya pasti tingkat disiplinnya masyarakat juga kurang. Yang kedua rekan-rekan, tadi sudah disampaikan bahwasanya kita mengenai ANET untuk operasi keselamatan ini memang terjadi peningkatan rekan-rekan. Dari tanggal 7 itu satu kejadian, kemudian tanggal 8 itu 4 kejadian, naik tanggal 9 3 kejadian, turun 7, satu klik. Nah, tanggal 10 itu malah naik lagi 3 klik, 6 kejadian seperti itu. Ya, jadi dengan adanya seperti ini kita evaluasi perlu peningkatan di masa sekarang.